dia bilang saja. Inilah sosok Baharudin, anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi buah bibir di Kota Parepare, Sulawesi Selatan dengan motor tiga roda miliknya. Motor inilah yang setiap harinya menemani Baharudin untuk melakukan patroli ke sejumlah aset milik pemerintah Kota Parepare. Sejak harus kehilangan kaki kiri karena diamputasi akibat penyakit yang dideritanya 2013 lalu, motor yang dimodifikasi khusus untuk memudahkan dirinya berkendara ini memang menjadi teman setia Baharudin dalam menjalankan tugasnya. Baharudin rela mengeluarkan biaya sebesar 5 juta rupiah untuk memasang dua roda belakang pada motor miliknya. Ya sendiri sengaja dimodif seperti itu? Ya sengaja karena saya sudah cacat. Tidak, istilahnya waktu saya belum modif, saya selalu mengojek saja. Jadi saya modif motorku jadi tiga roda. Supaya lebih mudah, Pak ya? Lebih mudah, ya. Itu menghabiskan biaya berapa, Pak? 5 juta. 5 jutaan? Iya. Itu dananya dari mana, Pak? Dari ambil kredit. Ambil kredit, ya? Jaminan PBKB. Baharudin sendiri saat ini tinggal sendiri di rumah miliknya di Kelurahan Jompie, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Setelah menjalani operasi dan kehilangan kaki kirinya, Baharudin ditinggalkan istrinya. Ia pun juga kehilangan hak asuh dua anaknya. Tidak ingin berpangku tangan, Baharudin memilih terus menjalani hidup meski harus bersusah payah. Dengan mengandalkan motor roda tiga miliknya, Baharudin tetap berpatroli dan menjalankan tugasnya dengan baik. Karena kegigihannya dalam bertugas, Baharudin beberapa kali mendapat predikat sebagai Satpol PP Teladan dan mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Parepare.